Halo teman-teman, baiklah. Kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk membakar sampah yang cukup banyak ini, tumpukan sampah, dengan mudah tanpa perlu pakai minyak. Kita pakai modal bekas saja. Ini baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja cara untuk membakarnya dengan mudah. Ini saya membakar di sore hari ya. Ini sore hari, mau maghrib. Ini pembakarannya sore hari agar asap-asap dari pembakaran ini tidak terkena baju, di baju yang habis dicuci. Oke, baiklah, apa saja yang diperlukan untuk membakar sampahnya dengan mudah. Ini dia karet ban bekas. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ada ban bocor motornya, jangan dibuang atau ditinggal di bengkel, bawa pulang saja untuk membakar sampah, karena ini cukup efektif dan tidak perlu modal, kita tidak perlu beli minyak lagi. Oke, untuk pembakarannya ini berikut akan saya contohkan. Ini langsung saja kita bakar untuk karetnya. Ini cukup mudah terbakar. Ini kita tumpukan karetnya. Begitu kita sudah kita bakar, dia tidak mudah mati. Tidak perlu kita menit-menitnya. Karena akan terbakar seperti ini. Bisa kita lihat kawan-kawan, hanya dengan bermodal karet ban bekas, hanya sepotong sedikit saja bisa untuk membakar ini tadi kerumpulan sampah. Baiklah, jika tips ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sekian untuk tips membakar sampah dengan simple dan tanpa modal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Nah, mantapkan apinya.